Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ramadan dah berakhir, Syawal kembali sekarang ni, dan alhamdulillah bila kata kenangan bulan Aidilfitri, kenangan Aidilfitri, saya ingat lagi kenangan Aidilfitri saya memang bertugas di konti selang setahun. Setiap tahun dia akan berselang lah, berselang setahun kita akan bertugas di konti. Dan begitu juga untuk giliran untuk satu Syawal bagi keluarga saya, belah suami dan juga belah saya lah. Jadinya selalunya akan terkena adalah satu Syawal sama ada saya berada di konti ataupun di rumah mertua. Dan pada tahun 2019, setelah hampir 6 tahun saya tak berhari raya, raya pertama maknanya satu Syawal dengan keluarga saya, tahun 2019 merupakan detik yang sangat takkan lupa sampai bila-bila. Kerana itu detiknya setelah 6 tahun saya berhari raya satu Syawal bersama dengan kedua ibu bapa saya. Dan Masya Allah, selepas tahun 2019 kita dah mula PKP, saya tak balik kampung untuk berhari raya. Setelah 2 tahun selepas itu, tahun 2022 ini, saya tak berhari raya lagi dengan arwah ayah saya kerana telah kembali ke rahmatullah. Tapi Masya Allah, saya sangat bersyukur untuk tahun 2019 itu adalah Aidilfitri yang paling hebat dalam kehidupan saya. Apapun, hari raya adalah hari di mana anak-anak menjadikan ibu ayah sebagai tempat utama, tumpuan utama untuk kita menyambutnya. Jadi selagi kita ada ibu ayah kita, berhari raya lah bersama dengan mereka sepenuh hati kita. Kita tak tahu tahun hadapan, tak tentu lagi kita akan bersama dengan mereka.